Olha, na realidade, se eles querem tanto isso, né? Eles têm que correr atrás do campeão. Eu corri atrás do campeão, né? Então eu se tornei campeão. Eu quero lutar em dezembro. Você quer tanto isso? Vocês querem tanto isso? Então vamos fazer legal. Agora eu vou falar pra você. Vamos lutar em janeiro no Brasil? É isso que vocês querem demais? Vem demais. Só que olha só, Khabib, você já deu 3 premonições, né? Sobre mim, as 3 você errou. Olha só, eu não vou falar que eu vou finalizar, que eu vou nocautear. Eu vou vencer ele. Escuta só, eu vou vencer isso, Makachev. O problema da divisão se chama Charles Oliveira. Esse é o problema da divisão. Não importa o que eles vão falar. Vocês querem tanto, eu também quero. Olha só, esquece o Conor McGregor agora, esquece. No Brasil, Charles Oliveira e Islam Makhachev. Essa é a luta que vocês querem? Então vamos ter. Charles Oliveira e Islam Makhachev no Brasil. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Waduh, sudah 1 bulan purnama nih kita gak ketemu. Seperti yang diumumkan di Instagram kemarin, Pak RT sibuk habis pindahan nih. Tapi kabar baiknya, sekarang Radio Tempur dibantu tim yang akan membangkitkan kembali berita kilat yang dulu pernah diwacanakan. Selain itu, Radio Tempur juga sudah punya akun TikTok. Tenang, isinya bukan video joget-jogetan ya. Melainkan update 15 besar semua divisi setiap bulannya. Selain itu, di TikTok juga Radio Tempur akan upload konten-konten short video. Jadi jangan lupa follow ya di radio.tempur. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke pembahasan video. Komisi Atlet Arizona bisa dibilang mengacaukan kondisi lightweight saat ini. Charles Oliveira yang sabuknya dirampas dalam UFC 274 justru memenangkan duel di malam itu. Pernyataan Charles Oliveira dalam post-fight interview pun justru membuat kondisi lightweight semakin kacau. Di antara nama-nama kontender elit, terutama Islam Makhachev, Oliveira malah menantang Conor McGregor. Alasannya jelas, tentunya untuk money fight. Melalui MMAfighting.com, Charles Oliveira mengatakan, Conor McGregor akan menjadi pertandingan yang bagus untuk saya. Pertandingan ini akan memberikan banyak uang di kantong saya. Dan ini adalah hal terpenting untuk saat ini. Hal ini juga akan baik untuk peninggalan saya, untuk sejarah yang saya ukir. Tidak peduli apakah ia baru saja kalah atau tidak, dia adalah orang yang mencetak sejarah bagi olahraga ini. Jadi menurut saya pertandingan ini cukup bagus, tapi ya semua tidak bisa terserah saya. Kalau ini bisa terserah saya, maka pertandingan ini sudah terjadi. Islam pun merespon dengan menertawakan pernyataan Charles ini di Twitter. Berbeda dengan Islam, Michael Chandler nampaknya mengerti sudut pandang Oliveira. Ia berkata, jika dia mau menunggu, saya siap bertanding di Oktober. Charles, kalau saya jadi kamu, saya juga bakalan nungguin Conor di bulan Januari. Tenang, saya akan tetap membuat divisi ini hangat selagi kamu mengejarnya. Melalui story Instagram Chandler yang bahkan di-repost oleh Oliveira, Chandler menawarkan diri untuk melawan Islam selagi Oliveira mengejar Conor. Ia berkata, "Hey Charles, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan, kawan. Tunggulah hingga Conor kembali. Kamu layak mendapatkannya. Kamu berada dalam kemenangan beruntun dan membantai semua orang. Kenapa tidak beristirahat dulu sambil menunggu Conor kembali? Tenang, saya yang akan menjaga divisi ini tetap hangat dan berjalan. Saya akan melawan Islam berikutnya. Saya akan melawan Islam untuk perebutan sabuk." Melalui Twitter pun, Islam membalas, "Uang yang gampang, sabuk juara adalah tujuan utama saya. Tidak peduli siapapun yang harus saya lawan. Ayo!" Kejadian ini mengingatkan gue dengan Dustin Poirier dulu. Ketika kesempatan memperebutkan sabuk sudah ada di depan mata, Dustin malah sibuk mengejar money fight melawan Conor. Sehingga, sabuk juara tersebut malah diperebutkan oleh Charles Oliveira dan Michael Chandler. Dan ketika sudah kenyang dengan money fight, karma justru menimpanya. Sabuk juara yang dulunya mungkin bisa ia gapai, justru lepas dari tangannya untuk selamanya. Namun kembali lagi, seberapapun Dana White mencintai anak emasnya Conor McGregor dan betapapun menguntungkannya Conor McGregor kembali melawan fighter Brazil, pertandingan ini sama sekali tidak masuk akal. Conor yang bahkan tidak masuk 10 besar ini tidak mungkin bisa memperebutkan sabuk begitu saja. Dan tahta UFC lightweight pun tidak bisa dibiarkan terus kosong. Hingga akhirnya di balik panggung usai penyerahan penghargaan Hall of Fame untuk Khabib Nurmagomedov,
Habib ditanya awak media mengenai pendapatnya atas Islam versus Oliveira, di mana Habib bilang Islam akan mengalahkan Oliveira di kampung halamannya sendiri di Brazil menggunakan kuncian gaya Brazilian Jiu-Jitsu. Hal ini tentu menjadi penghinaan bertubi-tubi bagi Oliveira. Selain dikatakan akan kalah di tanah kelahirannya sendiri, Habib pun mengatakan Oliveira akan kalah melalui kuncian, yang mana adalah dunia Charles sendiri. Tapi gue senang dengan ucapan Habib ini. Berkat ucapan Habib, Oliveira tersulut emosi yang membuatnya melupakan rencana money fight melawan Conor yang pada dasarnya memang tidak masuk akal. Sehingga Charles Oliveira menantang Islam untuk bertanding di Brazil di bulan Januari nanti. Minggu tanggal 17 Juli 2022 kemarin, UFC Long Island yang mempertemukan dua kontender featherweight terbaik setelah Volkanovski dan Holloway baru saja digelar. Volkanovski yang membantai Holloway secara dominan dipandang levelnya terlalu jauh untuk divisi featherweight ini. Sehingga ia menyasar divisi lightweight dan menyasar gelar double champ seperti Conor McGregor dulu. Untuk itu, Yair Rodriguez sebagai top contender yang belum pernah bertanding dengan Volkanovski dijanjikan kesempatan perebutan sabuk juara asalkan ia mampu menghabisi Ortega secara spektakuler. Namun sayang serbu sayang, Yair Rodriguez tidak mampu memberikan statement tegas usai cedera liar yang menimpa Brian Ortega. Ketika Ortega berhasil men-takedown Yair, Ortega malah mengalami dislokasi bahu yang membuat pertandingan berakhir anti-klimaks. Sehingga mantap sudah keputusan Volkanovski untuk pindah ke kelas lightweight. Di malam yang sama, melalui bangku komentatornya, John Anik mengumumkan pengumuman yang menjadi topik utama video ini. Ranking 1 Charles Oliveira melawan ranking 4 Islam Makhachev untuk perebutan sabuk juara UFC Lightweight. Pertandingan akan menjadi main event UFC Berangka 280 dan digelar di Abu Dhabi tanggal 22 Oktober 2022. Melalui Twitternya, Islam berkata, Oktober 22, saya akan membawa sabuk UFC Lightweight kembali ke Dagestan. Insya Allah. Dan di Instagram, Oliveira berkata, kepada keluarga baikku, saya ingin memberitahu bahwa pertandingan saya berikutnya dijadwalkan di tanggal 22 Oktober di Abu Dhabi. Semoga Tuhan menyertai kita dan cahaya kita bisa bersinar lagi. Sedangkan Volkanovski, usai melihat hasil UFC Long Island yang anti-klimaks itu, ia berkata, saya akan melawan pemenangnya. Melihat rentetan kejadian yang gue ceritakan di awal, tentu pengumuman ini sangatlah mengagetkan. Karena yang Habib dan Oliveira katakan, Islam akan bertanding di kampung halaman Oliveira di Brazil di bulan Januari. Namun yang terjadi, justru Oliveira yang bertanding di kampung halaman Islam di Abu Dhabi. Tentu Abu Dhabi bukanlah kampung halaman Islam yang sesungguhnya. Namun keluarga dan saudara-saudara Habib adalah tamu kehormatan di negara tersebut. Apalagi Abu Dhabi adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Gua awalnya agak kecewa. Mengapa Oliveira yang berada di posisi number one contender justru mengikuti ketentuan yang dibuat oleh fighter ranking 4, bukan sebaliknya? Namun setelah dipikir-pikir, Abu Dhabi adalah pilihan yang tepat. Semenjak Fight Island di masa corona dulu, Abu Dhabi telah menjadi tuan rumah bagi UFC. Dalam berbagai kesempatan pun, Dana White selalu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Abu Dhabi dan seluruh komisi atlet di dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini pun, kita bisa lihat betapa seringnya UFC menggelar event di Abu Dhabi. Kerjasama bisnis yang baik ditambah kemudahan menggelar acara inilah yang pasti menjadi pertimbangan Dana White menggelar event ini di Abu Dhabi. Namun di luar dari sudut pandang bisnis pun, Abu Dhabi menjadi tempat yang sangat tepat untuk mengukir sejarah. Jika Islam berhasil mengalahkan Charles Oliveira di Abu Dhabi kelak, maka kisahnya akan sempurna untuk membuktikan bahwa dialah fighter UFC terbaik di depan ribuan saudara-saudara yang mencintainya. Dan sebaliknya, jika Oliveira berhasil mengalahkan Islam Makhachev di Abu Dhabi kelak, maka tidak ada lagi kisah perjuangan fighter yang seindah dirinya. Bertanding di teritori lawan, di hadapan ribuan pendukung lawannya, berulang kali diremehkan, namun kembali membuktikan bahwa dialah fighter UFC lightweight terbaik di dunia. Apapun itu, mari kita doakan agar kedua fighter ini
tidak mengalami insiden-insiden liar yang bisa membatalkan event ini. Karena, man, sudah lama rasanya kita tidak melihat pertandingan sekompetitif ini. Dua fighter bertanding di umur prima mereka masing-masing dengan membawa winning streak panjang mereka masing-masing. Itu tadi video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.